Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita akan membincang mengenai pencarian terperinci, pencarian literasi maklumat, mencari laman web spesifik atau domain spesifik. Katakan kalau kita nak mencari sesuatu hanya di dalam web tertentu atau domain tertentu, kita hanya perlu menambahkan operator site. Okey, kita tambah operator site. Site. Di depan laman web atau domain pilihan kita. Contohnya, kalau kita nak mencari laman web blogspot sahaja. Okey, jadi dalam kotak Google ni kita type macam ini . Site blogspot.com. Okay, ingat site double dot ni blogspot.com. Okay. Okay. Cara nak gunanya, kita type saja kata kunci di hadapan site blogspot.com ni. Contoh, pusat sumber. Okay, saya dah buat. Saya type pusat sumber site double.blogspot.com, maka keluarlah semua hasil carian yang berkenaan blogspot.com. Okey, dan ingat kata kuncinya tadi ialah pusat sumber. So, pusat sumber sekolah PSS tapi blogspot.com. PHJT.blogspot.com, pusat sumber. Komen101.blogspot.com, pusat sumber. PSBukitKateri.blogspot.com, pusat sumber. Jadi apa saja yang kita buat, kita type di sini. Tak kisahlah pusat sumber ke, ayam ke, kucing ke, maka dia akan keluar dalam bentuk blogspot dan keyword yang kita mahukan. Okey. Kemudian kalau kita nak cari sesuatu artikel dalam sesuatu domain yang khusus, contohnya kita cari kata kunci berkenaan automasi. Kemudian di blogspot ni kita boleh ubah lah. Blogspot ni kita ubah kepada pusat sumber. Okey, kemudian kita search. Tak jumpa. Okey, tak apa, kita ubah. Contoh kita keyword dia kita cari file site dekat lepas titik 2 tu. Kita cari pusat sumber KL katakan.com. Pastikan domain tu ada. Jadi, ni saya dah buat dah tadi sebenarnya. Okay, saya dah buat dah tadi. Pastikan dekat sini keyword dia dan ini apa dia punya website. So, akan keluarlah macam ni. File pusat sumber, yang semua berkenaan keyword yang kita cari. Nak tukar keyword, tukar organisasi ke apa ke, pulang kepada kita. Okay, sekian untuk tutorial kali ini.